Nah guys, ini dia umpannya guys, umpan simpel. Sekarang kita main di padedi ya, kayak 150. Oke, okay, ini kita. Apa? Ini umpan colek, ini teh umpan colek. Sejarahnya teh ini teh gara-gara bagus, jadi banyak yang nyolek, banyak yang minta. Panono tuh, Panono kalau nonton komen pak. Kita langsung guys ke pembuatannya ya. Tuh, ini Deho nih. Guys, ini umpannya udah beres diracik. Sekarang kita tinggal kukus ya. Ini kurang lebih ya 10-15 menit lah. Biar karanya mateng, jadi biar umpannya tidak mudah basi. Dan dikukus juga biar si aroma udangnya teh makin timbul. Ya. Oke. Okay, kita langsung yuk kukus yuk. Ayo, Bon. Guys, ya, langsung ya. Gak perlu dibegini-begini kan, ini langsung aja. Tuh, langsung aja simpen. Oke. Okay. Nah guys, kita udah sampai lokasi nih. Sekalian persiapan, nanti mulai nama ada jam 12 ya Bun ya. Kita persiapan dulu, ini umpannya udah siap. Berada di mana kita tuh? Kita sekarang buat kalian yang mau kesini, ini teh kolam padedi guys. Jadi ada di Facebook, TikTok, di Google Map ya, ada di Google Map. Jadi buat kalian yang mau kesini, misalkan tuh cenekang kabita kolamnya digenahun lega lega genahun bara resi, sok aja di searching di Google ya, pemancingan padedi lembah Cipaheut itu Bun ya. Ada tambahan Bun? Nah sekarang kalau si Bunda nggak ada tambahan, si Bunda ngeblank cenah. Tiketnya 150 sekarang teh, tiket ya, 150 ya. Tiket 150 guys. Ini teh kemarin ini bekas ngalapak tiket 3,5. Jadi lamun cek Sunda nama soropotan cenah guys.
serompotan sisa-sisa kemarin ngalapan. Kita pasangkan dulu kukumbolnya, guys. Nah, iya guys, hari ini kita mau pakai ini nih, kembali umpan colek. Jadi kemarin teh ada yang komen katanya teh guys di YouTube. Tes doi, cina kang, kangen cina iya umpan colek di lomba aina. Tes doi nya, aina di lomba nya. Kita cobain lah, tes doi lah umpan 3.000. Umpan murah meriah nih, mantap. Umpan murah meriah. Kan ya. Terus nanti kita mau tambahin bom. Kalau bukan untuk umpan. Oh, untuk umpan ya takut kelembekan. Umpan coleknya nanti kita mau tambahin pengeras sama nanti kita tambahin lagi sama kroto. Ya ya. Tadi kan udah pakai 5.000 ya. Udah pakai buat nanti cingin. Mau pakai lagi. Jadi ini apanya? Nah, ini nih kita pakai oplosan Triple S nih. Brother. Oplosan Brother nih, guys. Terbaru nih. Ini mau pengetesan beberapa kali. Ini pengetesan ketiga kali ya. Kalau kita ya ketiga bener ya? Iya, kalau yang lain. Kalau kita ketiga kali, tapi kalau di ya teman-teman sahabat-sahabat mah udah sering, alhamdulillah nih. Katanya jair juga masuk ini teh. Pemakaian di 9 tetes ya, tapi disesuaikan aja sama kolam. Gimana karakternya, kan biasanya ada yang keras, ada yang slow biasa. Sekarang kita standar dulu aja. Guys. Nanti kita pakai boman juga ya. Kita pakai bapau bom hari ini. Yang mau ini umpan? Nah, yang mau boleh. Boleh ya. Silakan langsung di check out di Shopee, Lazada dan juga TikTok. Ya ya. Okay. Bentar lagi mau 10.000. Sebentar lagi 10.000 guys. Terima kasih banyak ya buat kalian. Pokoknya mas saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa dukung terus. Jangan lupa dukung terus channel Bun Bun Pacing Official, karena ya karena kalian lah kita bisa semangat terus konten ya. Jadi terus dukung kami ya, ya Bun ya. Iya betul sekali. Mudah-mudahan jadi kebaikan juga buat kalian semuanya. Jeng hari ini teh guys, kita munggahan ya. Munggahan terus ya kita ngucapin, pokoknya kita tim Bun Bun Pancing ngucapin selamat menyambut bulan suci Ramadan ya. Mohon maaf lahir batin nih. Jadi kita sambut bulan Ramadan ini dengan kebahagiaan dan dengan kesucian hati ya Bun ya. Iya, ada tambahan lain? Kalau nggak ada? Udahlah, sekarang kita langsung racik aja. Racik guys, ini. Kita mau tambahin pengeras dan juga kroto guys. Guys, ya yang penting mah kita strike dulu aja ya, masalah yang mau sampaikan. Yang benar, penting kita strike dulu. Ya guys. Why?
Nah guys, alhamdulillah nih mancingnya udah beres tadi 3 season aduh. Sangat melelahkan habun ya. Tapi ya alhamdulillah lah, alhamdulillah yang penting mah tadi strike ya ada. Meskipun ya memang kurang sih. Nah, ada kendalanya apa tadi kira-kira? Kendalanya angin. Saya ngelemparnya agak kurang akurat nih. Mau ngelempar ke kanan. Anginnya kenceng pisan. Oh, anginnya kenceng pisan. Jadi buat kalian ya yang mau coba nih, siapa tahu sama kalian mah bagus. Umpannya sudah ada di Shopee, toko TikTok sama Lazada. Tokonya toko Bun-Bun Pancing. Oke. Okay? Jangan lupa di-subscribe guys. Bentar lagi kita mau giveaway. Ya Bun ya. Ya. Betul. Ya, pokoknya mah buat kalian terima kasih banyak yang selalu mendukung kami ya tim Bun-Bun Pancing. Semoga semuanya diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah. Oke. Okay? Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.